Seterusnya baru saya nak masuk tentang beberapa perkara yang disebut. Dia sebut dalam keadaan bersahaja saja. Tapi walaupun bersahaja tuan-tuan, dia mempunyai kesan nama baik yang kesan nama baik, nama baik orang itu dipermainkan ataupun nama baik orang itu akan dipertikaikan. Apa dia? Yang pertama, dalam sembang santai empat orang yang dibuat oleh Mufti Perlis, empat orang yang bersembang santai, seorang moderator dan tiga lagi tu rakan sembang lah lebih kurang. Saya tengok antara perkara yang dia sebut, apabila soalan yang ditanya tentang dia ni, Dr. Asrin dilihat sebagai satu orang yang friendly kepada non-Muslim, tapi dalam masa yang sama juga dia nampak macam dia seorang ultra Melayu. Dia nampak macam kan, terutamanya apabila berkaitan dengan isu tulisan Jawi, apabila berkaitan dengan apa nama adib dan sebagainya. Okey. Jawapan beliau, beliau menyebut tentang ya, agama mengajar kepada kita untuk memberikan kebaikan kepada orang yang bukan Islam dan sebagainya, yang kita semua bersetuju. Tapi di celah-celah tu dia kata jangan jadi macam sebuah parti tu. Dia tak sebut nama parti tu. Mungkin yang dia maksud parti tu adalah PAS. Mungkin yang dia maksud parti tu adalah gerakan ke, kita tak tahu parti mana. Tapi dia kata jangan jadi macam sebuah parti tu, parti yang kerja dia adalah polish DAP. Tak apa lagi, dia tak mati di situ. Bahkan dia membaca ayat. Dia kata dia membaca ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mamati. Dia kata mahyaya dan mamati, hidup dan mati mereka ni sepenuhnya untuk DAP. Dia gambarkan begitu tuan-tuan. Tak kira dia kata kepada siapa. Mungkin dia maksudkan PAS atau dia maksudkan PKR atau dia maksudkan Amanah. Tak kira dia maksudkan kepada siapa. Tapi kenapa kamu turun tentang nilai fikir orang seakan-akan orang tak boleh fikir, sampai ke tahap orang berikan kehidupan dan kematian ini kepada sebuah parti, sebuah parti yang namanya DAP. Seakan-akan macam tu, seakan-akan ya tuan-tuan, dia tak menyebut, tapi apa wajahnya? Wajahnya mereka ini memberikan roh dan kehidupan mereka adalah untuk sebuah parti yang bernama DAP. Dan DAP itu sebagaimana satu ketika sering disebut, kata kerana dalam masalah pengamalan dan dalam masalah beragama, Wahabi itu dijadikan sebagai hantu raya dan orang mempertakutkan dengan Wahabi, dikatakan begitu satu ketika. Demikianlah juga DAP itu dijadikan macam hantu raya dan diasak orang supaya takut kepada hantu raya ni. Hantu raya tu namanya adalah DAP. Dan beliau juga sebut, beliau mengaku, beliau kata beliau ada kawan-kawan yang baik, ada Cintongnya, ada Stephen Simnya, ada buat program dengan mereka ini dan sebagainya. Tapi beliau sekatkan antara beliau dengan mereka ini dengan menyebut, oh itu mungkin sangkaan saya satu ketika dahulu. Tapi sangkaan saya selepas itu bila berbaik dengan mereka, saya tengok oh ada beberapa orang yang ekstremis, yang golongan ekstrem dan sebagainya. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, dan ini juga disebut dalam dialog tersebut. Disebut dalam dialog tersebut. Dia jadi macam kontradik tau di antara mereka. Apabila dia apa nama, salah seorang daripada yang menyertai sembang tersebut yang menyebut, kata sebenarnya golongan ekstrem ni ada dalam semua parti. Golongan ekstrem, golongan pak lawak politik, golongan yang memberikan pandangan-pandangan pelik ni, dia ada dalam semua parti. Ya, kalau kita kata Dr. Ramasamy, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang tu adalah seorang yang ekstrem Hindu. Ha? Dia seorang yang ekstrem Hindu. Tapi atas kalau kata dia tu seorang yang ekstrem, ya kita terima, kata mungkin dia seorang yang mempunyai pandangan yang agak kehinduan, dia semangat kehinduan dia itu agak tinggi dan dia tidak bertoleransi dengan suasana kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Tapi kenapa atas kesalahan orang itu lalu dianggap kata sebuah parti itu adalah parti yang ekstrem? Ini cara fikir yang salah. Yang satu ketika dia didik orang-orang yang mengikuti kuliah dia, dia didik melalui pelbagai seminar dan wacana yang dia buat, bahawasanya kesilapan beberapa orang dalam kelompok tersebut, sama ada aliran beragama ataupun dalam parti politik ataupun dalam masyarakat masyarakat yang lebih besar, dia tidak boleh atas kesilapan beberapa orang itu tiba-tiba dianggap kata bangsa itu, kelompok itu, golongan itu, mazhab itu sebagai kelompok yang salah, kecuali dia dilakukan oleh pemuka-pemuka dan dia menjadi dasar parti. Hak ini antara kesilapan besar dalam apa yang dia sebut dalam sembang dia 2 malam lepas.
Mana boleh kita menyatakan bahawa kelompok itu salah hanya berasaskan kepada ada beberapa ekstremis dalam keadaan tersebut. Dan beliau tak jawab lebih lanjut. Beliau hanya sekadar begitu. Beliau membina persepsi. Beliau membina naratif kebencian kepada kelompok DAP ini. Walaupun di awal mukadimahnya beliau menyebut mukadimah dalam menjawab soalan tersebut bahawasanya kita tidak boleh menganggap kata DAP itu mewakili golongan yang bukan Islam. Tapi setelah itu beliau pula mengambil beberapa nama ataupun para ekstremis ini dianggap kata itulah perkara yang dibuat oleh yang nak dilancarkan oleh DAP. Beliau kata apa sebagai contoh? Beliau kata ni bila kita tengok bila selepas menang kita tengok daripada pak kuasa antara benda yang mereka buat ada senator DAP, ada senator DAP mencadangkan supaya warga negara bangsa dalam kapitalan itu dibuang. Ya, mungkin ada cadangan dan memang ada cadangan. Cadangan itu, tuan-tuan, dalam kita berorganisasi, dalam kita bernegara, parlimen kita pun samalah. Semua orang boleh lancarkan, semua orang boleh bagi pandangan. Semua orang boleh bagi pandangan dan inilah dia memerlukan kepada kreativiti para politician untuk mengurus pandangan yang pelbagai itu. Semua orang boleh bagi pandangan. Dia tidak boleh kerana pandangan yang diberikan oleh satu orang. Dan dia tak jadi polisi pun. Dia tak dibawa sebagai rang undang-undang pun. Dia tak buang pun IC kita. Saya tak bawa IC bawah dia. Duduklah kereta. IC kita masih tulis lagi bangsa Melayu. Masih tulis lagi agama Islam. Memang ada cadangan yang seumpama tu. Cadangan bodoh, cadangan ekstrim, cadangan yang melampau dan sebagainya daripada mana-mana pihak tidak menyebabkan pihak itu silap. Saya tunjuk tuan-tuan. Kawan baik mufti hari ini dilantik menjadi pengurusi Prima. Kawan baik mufti, pengurusi UMNO negeri Perlis. Contoh, ini contoh tuan-tuan. Dia pernah buat keluar cadangan agak lawak waktu dia jadi Menteri Besar Perlis itu. Waktu dia jadi Menteri Besar Perlis. Dan saya yakin kalau pandangan itu kita bawa dan kita menggeneralisasikan keseluruhan UMNO itu silap kerana pandangan daripada syahidan. Itu tak betul. Apa pandangan dia? Pandangan dia gila tuan-tuan. Pandangan dia, saya tarik balik, bukan gila. Gila-gila. Dia mencadangkan supaya batu lontaran, batu melontang di jamrah Mula Wusta Aqabah pada hari-hari haji itu, pada hari 11, 12 dan juga pada hari yang pertama di Aqabah itu, dia kata batu itu perlu dibekalkan daripada Perlis. Perlis nak bekal kan? Perlis ada kilang batu apa, Perlis boleh buat. Ini cadangan daripada dia. Cadangan ni cadangan yang dari segi hukumnya, orang pertikai, orang sembang pada waktu itu, bahkan ada ahli majlis fatwa Perlis pada waktu itu pun mempertikaikan perkara tersebut. Jadi saya kata, ya dia ada pandangan-pandangan yang ekstrim, pandangan-pandangan yang gila dan pandangan-pandangan yang ni keluar daripada macam-macam parti. Kita tengok sebagai contoh, ketika mana zaman pemerintahan Najib, ada orang yang dia buat keluar dalam bentuk yang cukup mudah ya. Simple ya. Oh, tak boleh terima kerajaan ni. Tak boleh terima kenaikan harga minyak. Tak boleh terima anu. Lari pergi duduk luar negeri. Halau pergi duduk luar negeri. Takkan itu kita nak sebut kata. Ini dasar mereka salah kerana ada orang yang ada pemikiran yang ekstrim dan bodoh seumpama ini. Dan lebih dahsyat lagi tuan-tuan dalam bab ini. Bila beliau, tuan-tuan, nak kata apa bila beliau menggambarkan dan menggunakan ayat Al-Quranul Karim. Ataupun yang kita baca dalam iftitah itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, mahyaya dan mamati, kehidupan dan kematian diserahkan kepada DAP. Seakan-akan apa saja benda yang DAP buat itu semua akan diperakui, sedangkan secara realitinya di mana-mana wakil-wakil orang Islam, bahkan dalam DAP itu sendiri ada orang Islam, ada Tengku Zulpuri, ada Rara, ada beberapa orang ni, wakil rakyat daripada orang-orang Islam dalam DAP dan juga dalam rakan-rakan pakatan ketika mana duduk di kabinet dan sebagainya, mereka juga bercakap tentang membetulkan persepsi mereka terhadap Islam. Membetulkan persepsi mereka terhadap Islam dan mungkin juga mengajak mereka dan mendamaikan mereka. Dan kalau tuan-tuan ingat, bahkan beliau sendiri, Datuk Mufti sendiri, pernah dipanggil, orang tengah dia adalah menteri pada waktu itu. Orang tengah dia adalah menteri. Menteri Hal Ehwal Agama pada waktu itu telah mempertemukan beliau dalam pertemuan antara beliau dengan Dr. Ramasami pada 30 hari bulan Julai
tahun 2018. Pertemuan itu dibuat di pejabat menteri pada waktu itu. Menteri buka, terbuka untuk dialog. Terbuka untuk dialog, bertemu. Kerana itulah cara kita mengurus dan kita counter balik apa naratif yang dibina pada waktu itu. Kita tahu naratif yang dibina pada waktu itu adalah Islam terancam. Islam terancam. Maka menteri pada waktu itu berusaha untuk counter balik naratif tersebut dengan tindakan-tindakannya melancarkan rahmatan lil alamin, dasar rahmatan lil alamin yang diterima oleh majlis raja-raja sebagai dasar negara. Lepas tu kita tahu pertemuan-pertemuan yang dibuat dengan pelbagai pihak, hatta dengan Zakir Naik, dengan Dr. Zakir Naik yang yang beliau sebut kata menteri tidak pernah bertemu itu pun, itu pun diadakan pertemuan dengan Ustaz Abdul Somad, dengan hatta dengan Nisa Harun yang beliau pertikaikan. Ya, mungkin ada kelemahan komunikasi di pihak menteri, di pihak apa nama unit media menteri pada waktu itu. Tapi apa isu yang sangat dibesarkan pada waktu itu? Oh, dia peranggap kata kenyataan yang menyebut kata tentang tandas, tentang ganti nama dan lain, itu yang dia pertikaikan sangat. Padahal apa dia latar belakang kepada pertemuan tersebut adalah berkaitan dengan satu apa nama tindakan yang dibuat di negeri yang dipimpin oleh orang yang bukan Islam, negeri DAP, iaitu pihak Majlis Bandaraya Pulau Pinang diarah untuk menurunkan gambar Nisa Harun dan juga satu pesta yang dikimpinkan oleh dia, satu program yang dikimpinkan oleh dia. Lalu masyarakat LGBT ini memberontak, dan sebagai pengiktirafan kepada mereka yang pengiktirafan tentang kewujudan mereka, dan mereka adalah rakyat Malaysia, maka dipanggil untuk diberikan penjelasan dan sebagainya. Dan tak berapa lama juga berlaku pertemuan dengan mufti dan juga bersama-sama dengan Piramasami. Jadi terlalu naif sangatlah dalam keadaan sembang sambil pakai jubah hijau, jubah hitam, tiba-tiba kata mereka ni semua ni adalah orang-orang pengkagum-pengkagum DAP, penjilat DAP, kerja mereka adalah polis DAP, kehidupan dan kematian mereka itu hanya diberikan kepada DAP. Apa standard anda sebagai seorang yang ada segala gelaran, profesor madianya, doktornya, Datuk Perkasa dan sebagainya, ada segala-galanya, yang anda bercakap tentang kononnya ajak kepada apa nama pengamalan Islam yang lebih progresif, yang mengajak orang kepada cara berfikir yang lebih terbuka, ajak kepada tajdid, namakan sebagai minda tajdid dan sebagainya, semua itu seakan-akan dihapus begitu sahaja dengan anda hanya sekadar menyebut oh, mereka ni memberikan kehidupan dan kematian kepada DAP. Anda bina persepsi. Persepsi itu dibina oleh anda, oleh mufti Perlis ini. Dia yang membina persepsi ini. Dia terbahagian daripada yang membina kepada persepsi buruk. Dan kesannya, siapa yang dia tuduh, mana parti saya yakin bahawa yang dimaksudkan adalah parti saya. Yang dia maksudkan itu adalah parti saya. Tapi bila dia sebut macam tu, tuan-tuan cuba bayangkan berapa ramai akan terkesan daripada dakwaan dan tuduhan dia yang dibuat sambil makan beruku saja. Ini satu benda yang cukup tak baiklah atas kedudukan beliau dan atas ajakan-ajakan beliau yang ajak kepada tajdid dan islah dalam masyarakat. Itu yang pertama. Di hujung dialog tu, ya, beliau sebut secara 2-3 patah perkataan. Tapi perkataan itu mungkin akan dijadikan dalil. Betul juga apa yang disebut oleh mufti. Beliau sebut kata kerajaan Abbasiyah pun menjatuhkan kerajaan Umayyah. Saya tak mau berbicara dari segi sejarah, sudah tentu beliau punya kepakaran untuk berbicara tentang perkara tersebut. Tapi saya nak sebut kata dia tak betul kita nak berbicara tentang pengambil alihan ataupun apa yang berlaku perubahan pada ketika itu dalam keadaan suasana yang ada pada ketika kita ini. Tuan-tuan, kita sebut kata sistem yang kita terima bersama, syarat yang kita terima bersama itu adalah apa yang disebut sebagai apa nama demokrasi berparlimen. Ya, tanpa berbicara tentang boleh tak lompat parti dari segi hukumnya macam mana dan sebagainya, dan dia pun kadang-kadang pernah sini sebut oh, dulu hampa lompat daripada parti lain lah, ni apa salah pula orang lompat daripada parti gabungan hampa pergi kepada parti lain. Mungkin dia sebut lagu tu, dan bukan mungkin, beliau sebut banyak kali dalam kuliah-kuliah beliau yang saya dengar-dengar juga. Dia kata kerajaan Abbasiyah juga menjatuhkan kerajaan Umayyah. Apa dia? Lalu apa dia
kesannya yang beliau nak bagi tahu kepada pendengar daripada kenyataan beliau. Apakah nak sebut kalau kita nak kira cara jatuh ni, kerajaan Abbasiyah pun menjatuhkan kerajaan Umayyah. Apa dia? Sedangkan kita ada sistem yang kita terima. Sedangkan kita tahu kata yang jatuh ni, yang kita berbicaranya adalah tentang apa mandat rakyat itu telah dikhianati oleh orang yang bernama Muhyiddin dan juga Azmin. Kita berbicara tentang apa, dan saya yakin beliau tahu. Saya yakin beliau tahu, kecuali beliau pun duduk dalam gua manakah ataupun duduk, dia dah tak ambil tentang perkembangan dunia ke, wallahu alam. Tapi saya yakin beliau juga tahu bahawasanya siri-siri yang keluar sebelum daripada pertemuan dan perubahan kerajaan yang beliau sertukan, yang beliau pergi sucikan, yang beliau pergi untuk apa nama ambil tanah liat cuci elok, yang beliau buat ni, tuan-tuan, ada suara-suara yang keluar dan tahu, dan orang sebut secara umum, bahkan tak dinafikan pun oleh Muhyiddin tentang rakaman audio yang keluar dalam mesyuarat bersatu yang pakat-pakat bincang tentang nak bagi dan nak membedak harta negara, nak membagi dan membedak jawatan. Maknanya apa, tuan-tuan? Wakil rakyat itu tidak diambil dan tidak diikat dengan syarat, tidak diikat dengan perjanjian yang tertentu, tidak diikat dengan ideologi yang tertentu bahkan, tapi diikat dengan apa? Dia diikat dengan habuan. Bahkan hak terbaru wakil rakyat terberau, dia juga sebut kata Muhyiddin menawar kepada dia untuk membantu dengan jawatan-jawatan yang tertentu. Apa dia ni, tuan-tuan? Dia tidak boleh sesimpel itu mengambil hujah, oh, kerajaan Abbasiyah pun menjatuhkan kerajaan Umayyah. Apa dia? Mana boleh hujah daripada satu orang ilmuwan yang ada profesornya, daripada satu orang yang ada gelar sahibus samahahnya dan sebagainya, sambil-sambil makan muruku, sambil-sambil duduk di apa nama luar rumah buat live, tiba-tiba sebut kata, oh, kerajaan Abbasiyah pun menjatuhkan kerajaan Umayyah. Hujah dia apa? Duduk di mana? Cara berhujahnya di mana? Apa dia poinnya dan sebagainya? Dalilnya nak dipasang kot mana? Hak ni dia kena tengok, tuan-tuan. Dia mana boleh buat secara terbuka begitu saja, dakwaan begitu saja. Jadi kita sebut, kita daripada setahun yang lalu yang kita duduk berbicara adalah berkaitan dengan mandat itu dikhianati. Cara ambilnya itu, kita sebut tentang bagaimana Muhyiddin Yassin berbincang dengan beberapa orang jawatan kuasa dan sentimen-sentimen yang diperbangunkan sebelum itu. Yang tuan-tuan, kalau kita perhati 2015 itu, banyak dah khurafat pemikiran Melayu ni kita boleh buang. Kita sebut tentang apa nama, kita nak hidup secara ta'ayush, kita nak hidup secara damai, ta'ayush as-silmi. Kita menyebut tentang hak kewarganegaraan. Parti Amanah Negara buat program yang namanya Naduah Al-Ulama Linnahdah Al-Jadidah Nunji. Kita buat beberapa kali, kita bincang tentang muwatanah, dan kita nak ajak orang supaya keluar daripada, jangan duduk dalam pemikiran otak politik hitam putih. Kalau kamu tak bersama dengan aku, maka kamu kapiang. Kalau kamu tak bersama dengan aku, maka Melayu kamu jatuh. Maka kalau kamu tak sama dengan aku, tempat kamu dalam neraka. Kita tak mau benda tu. Kita nak berbicara tentang politik idea. Kita nak berbicara tentang kemakmuran bersama kepada negara ini. Kita berbicara tentang fiqhul muwatanah. Kita berbicara tentang bagaimana kita nak hidup secara bersama. Tuan-tuan, dan agaknya benda itu sudah mula dapat dihadami. Ya, sementara sudah tentu orang-orang yang menyucuk akan ada di kiri kanan, sudah tentu itu berlaku. Tapi yang saya nak sebutnya, tuan-tuan, cuba perhatikan, ketika itu sudah ada, bibit-bibit itu sudah ada, tiba-tiba berlaku semula, membakar apa nama sentimen perkauman dan agama. Dia main balik. Bila berlaku kematian Adib, maka makin tentang perkaumannya. Bila berlaku peristiwa-peristiwa apa, termasuklah perhimpunan ISIS-nya semua tu, bahkan ada juga yang mendakwa dan bertanya-tanya tentang kesungguhan 355 tak dilaksanakan, Islam terancam, macam-macam lah. Yang kalau kita tengok, tuan-tuan, sekarang ni bila PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan, maka orang pakat bertanya. Orang bertanya, hak dulu ni, waktu kamu jadi pembangkang tu, kamu kelang kabut, kamu buat roadshow merata, sekarang ni apa tindakan kamu? Apa yang jadi kepada kes Adib? Kamu jadi menteri undang-undang, kita tanya lagi tu. Yang ketiga, tentang Dr. Zakir Naik. Tuan-tuan, kita kena tengok latar belakang. Hak beliau sebut pendek ya, dan kesannya besar, tuan-tuan. Dia kata dengan Nisha Harun mau jumpa, pasal apa dengan Dr. Zakir Naik tak mau jumpa?
Nah, sebut betul kan? Dia sebut mudah betul kan? Oh, dia kata oh, dengan Nisha Harun mau jumpa. Tapi pasal apa dengan Dr. Zakir Naik tak mau jumpa. Tuan-tuan, hari ini dah tular gambar pertemuan antara Dr. Zakir Naik dengan apa nama menteri yang berhormat Dr. Mujahid Yusrawah pada waktu itu di pejabat menteri di Bangunan Jawi Kuala Lumpur, disertai oleh sesuatu politik pada beliau. Ini itu sesuatu politik apa nama menteri saudara Haji Abang Kardi juga bertuk dalam hadir dalam pertemuan tersebut. Tuan-tuan, kalau kita tengok kepada isu Zakir Naik, dan beliau sebut juga dalam sembang beliau semalam tu, beliau sebut juga, beliau kata dalam hal ini kita kena mengiktiraf tentang Dr. Mahathir bagaimana dia firm dengan keputusannya. Apa keputusan yang dia kata Dr. Mahathir firm itu? Apa dia? Keputusan untuk tidak mengembalikan Dr. Zakir Naik. Adakah mana-mana menteri yang telah membuat keputusan untuk menghantar Zakir Naik balik? Dan Zakir Naik sekarang ni masih duduk ada di Putrajaya. Apa dia? Takkanlah kalau kita ambil sebenarnya tempat perbezaan kita itu di tempat lain. Yang berbeza itu apa? Kalau tuan-tuan tengok kronologi itu, antara benda yang disebut oleh menteri adalah berkaitan dengan kaedah penyampaian Dr. Zakir Naik. Yang beliau sebut mungkin tak sesuai dengan Malaysia, mungkin perlu jaga tentang sentimen dan sebagainya, pengislaman secara terbuka dan sebagainya. Itu yang disebut oleh Dr. Mujahid. Bukan beliau mempertikaikan Dr. Zakir Naik, bukan beliau nak hantar Dr. Zakir Naik balik ke India. Bahkan diberikan tempat beberapa hari selepas pertemuan tersebut, Dr. Zakir Naik sendiri hadir ke JAKIM menyampaikan ucapan dalam satu convention yang dianjurkan oleh MAPIM dengan kerjasama pejabat menteri pada waktu itu di berkaitan dengan Al-Aqsa. Dr. Zakir Naik menyampaikan ucapannya. Dia diberikan ruang. Apa dia sebenarnya masalah Dr. Zakir Naik? Masalah dia apa? Masalah dia mungkin pada waktu itu ada sebahagian daripada orang-orang India, orang-orang Hindu yang apa nama mempertikaikan Dr. Zakir Naik, meminta untuk diambil tindakan kepada Dr. Zakir Naik, menarik balik apa nama penduduk tetap yang diberikan kepada Dr. Zakir Naik dan hantar Dr. Zakir Naik balik ke India. Semua perkara yang diminta itu tidak berlaku. Permintaan ini sebahagian daripada benda yang biasa yang akan berlaku dalam masyarakat. Benda yang biasa yang berlaku dalam masyarakat. Kita tidak boleh kerana orang memberikan satu pandangan yang bertentangan dengan pandangan kita, maka pada ketika itu orang lain tidak boleh menganggap kata kita adalah golongan yang gagal, dan kita tidak boleh menganggap kata kita tidak boleh menutup orang dalam sebuah negara demokrasi. Saya tunjuk contoh. Mungkin ada peraturan-peraturan yang diberikan, yang dibuat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, oleh Kerajaan Negeri Perlis berkaitan dengan apa nama penyampaian kuliah agama dan sebagainya. Mungkin ada orang yang ada orang yang disenarai hitamkan oleh mufti yang tak boleh masuk ke Negeri Perlis. Tapi kalau ada Matin sebagai contoh, Matin panggil Ustaz Yusaini Yahya, Timbalan Suriapan Negeri Perlis panggil, dan tokoh tersebut pergi sampaikan ucapan di Matin. Apakah kerana ada pandangan bertentangan dengan pandangan rasmi kerajaan yang memerintah, maka pada ketika itu dianggap kata menteri itu ataupun mufti itu ataupun pengarah Jabatan Agama itu gagal? Mana boleh macam tu? Memang ada pandangan-pandangan lain, tapi pandangan-pandangan desakkan orang untuk itu tidak menjadi kenyataan, dan Dr. Zakir Naik tidak dihantar balik. Dan kalau tuan-tuan tengok juga dalam kronologi pada waktu itu, antara yang pihak yang tidak membenarkan adalah pihak polis Diraja Malaysia yang berada di bawah menteri dia pada waktu itu adalah Perdana Menteri Lani. Jadi saya ingat tak elok dan tak molehlah kita ambil satu perkara yang sering disebut oleh Mufti Perlis, kita ambil perkara yang orang tak kata lalu kita pergi letak kepada dia seakan-akan dia kata. Dr. Mujahid tidak memusuhi Dr. Zakir Naik. Dr. Mujahid ya tidak bersetuju, bahkan Mufti juga menyebut saya pun tak bersetuju dengan semua cara Dr. Zakir Naik. Biasalah tuan-tuan, dalam kaedah metodologi, orang ni tak bersetuju dengan orang ni, orang ni tak bersetuju dengan orang ni, benda biasa. Rakyat ni, pemikiran orang bukan boleh diseragamkan. Lalu, menjadi seorang pemimpin, dia menimbang daripada pelbagai pemikiran-pemikiran yang ada, daripada fikiran-fikiran yang ada, dia adunkan dan dia ambil tindakan. Itu cara yang betul. Mana boleh tiba-tiba mempertikaikan kononnya tak bertemu, itu satu pasal. Itu satu pasal. Tapi beliau menyebut Dr. Zakir Naik ini di antara isu yang menyebabkan persepsi buruk terkena kepada Dr. Mujahid Yusrawah. LGBT, persepsi buruk yang kena
kepada Dr. Mujahid Sarawak? Kita kata tidak. Saya, pada saya, ada dua benda sebenarnya. Yang pertamanya, mufti dia terperangkap dalam apa nama, naratif buruk, naratif Islam terancam yang dibuat oleh pihak pembangkang pada waktu itu. Dan yang keduanya, pihak pembangkang pada waktu itu memberikan sentimen agama dan bangsa berbanding dengan pembangkang pada waktu kami. Kami berbicara tentang polisi, kami berbicara tentang dasar, kami tidak termasuk dalam orang yang berbicara dan membakar emosi rakyat dengan isu-isu keagamaan dan sebagainya. Kita tidak exploit, kita tidak exploit, bahkan kita menjadi sebahagian daripada orang yang menenangkan masyarakat. Contohlah ni tuan-tuan, orang pertikai tentang apa nama, beberapa negeri. Dan kebetulan sebuah negeri itu adalah negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan, yang masjid dia tidak dibuka sepenuhnya lagi. Orang pertikai, kalau kata berlaku pada zaman hari itu, saya yakin dan percaya. Dan bahkan Zamri Vinod pun dengan tergelak-gelak dia, dengan hehe dia, dia pun tanya kat mufti, dia kata kalau berlaku pada zaman dulu, menteri agama memang kena kau-kau punya, kita bagi punya. Dan dia sebut dia pun salah seorang daripada yang bagi kau-kau kepada Datuk Mufti, kepada menteri pada waktu itu. Kita kata tuan-tuan, law ni yang jadi stabil macam ni, ya, dalam dunia, saya kata dalam dunia maya law ni, orang pertikai tentang menteri, orang pertikai tentang menteri, tapi cara pembangkang rasmi law ni, ataupun pembangkang pihak menang yang dipaksa untuk menjadi pembangkang ni, kami law ni, kami memilih untuk, kalau kita, kalau kita menjawabnya, kita menjawab dengan cara faktanya. Kita jawab, kalau kita pertikainya, kita pertikai dengan cara nak ajak kepada rakyat berfikir dan juga akhirnya membuat keputusan berasaskan kepada maklumat yang tepat. Bukan dengan kita bangkitkan emosi, kita bangkitkan kemarahan dan sebagainya. Macam isu Adib, dibangkitkan kemarahan, dibangkitkan macam-macam tuduhan dibuat kepada. Dia sebut, dia kata, ini semua adalah kerana persepsi yang, persepsi itu seakan-akan persepsi itu dibina oleh menteri itu sendiri. Saya kata tidak. Sebenarnya pada waktu itu, pembangkang pada ketika itu membina persepsi negatif, dan salah seorang daripada orang yang terjumus mempercayai, meyakini dan turut bersama arus persepsi negatif itu adalah mufti itu sendiri. Okey. Pak Turut Kapiak. Pak Turut Kapiak. Ataupun bersama-sama dengan Kapiak. Ini sama dengan tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tadi ni. Sebut kata, macam mana kita dalam semua keadaan ni kita kira nak bersama dengan Kapiak ? Kita nak kira hak Kapiak kata ni kok benar betul? Lebih kurang lagu itulah. Sebut kata, tuan-tuan, kita ada garis panduan. Dia tak sebut terhadap siapa, tapi kita rasa. Kita rasa. Dan kita pun cerdik juga lah. Kita kata sekilas, apa nama, ikan di air kita dah tahu, jantan betina dah kita tahu dia nak tuju kat siapa. Kita kata, kita pun faham batas mana yang kita kata la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Batas mana yang Allah Taala kata Allah Taala tak larang kamu untuk buat baik kepada orang yang tidak beragama Islam. Ada batasnya. Dan ada batasnya, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Hak ni yang kita buat tuan-tuan. Sepanjang kita duduk tu, sepanjang kita duduk, kalau secara angkanya orang sebut tentang bajet 2020 itu, menteri kewangan yang bukan Islam, Lim Guan Eng, dia meluluskan surat itu, dia bawa kepada, dia membentangkan satu bajet yang naik apa nama, meningkat peruntukannya kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, peruntukan kepada sekolah-sekolah pondok, peruntukan kepada sekolah-sekolah agama, peruntukan kepada ma'had tahfiz, peruntukan kepada program yang nak mempromosi dan juga nak menurunkan, nak membumikan Kimpin Rahmatan Lil Alamin. Itu juga diberikan peruntukan yang cukup banyak. 100 juta diberikan oleh dibentang oleh mufti dalam dibentang oleh Menteri Kewangan dalam parlimen dan diluluskan oleh ahli-ahli parlimen Malaysia yang sebahagian mereka itu adalah yang tidak beragama Islam. Jadi janganlah bina macam kelompok ni adalah kelompok Pak Turut, tak kira, tak tahuan hala, kira nak tunduk, kira nak jidat pengkok saja. Janganlah sampai terat-terat tu. Saya peringat beliau hafal ni, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kerana kebencian kamu kepada satu-satu kaum, satu-satu pihak, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berbicaralah secara adil.
berbicaralah secara adil. Kita tak main, tak mainlah apa nama isu-isu tepi jalan, tapi tunjukkan kepada kita di mana dalam masa 22 bulan kita menggadaikan Islam. Di mana yang realitinya, yang betul-betul berlakunya, yang berpijaknya, yang betul-betul berlaku. Berapa buah apa dia yang betul-betul kita menggadaikan Islam. Adapun yang jenis persepsi yang dibina itu semua, itu adalah sebahagian daripada kejahatan. Mungkin media kita dan mungkin apa yang sering disebut tentang daulah terpendam ini yang tidak melancarkan usaha kita untuk turun ke bawah, tapi pada saya punca kejatuhan bukan kerana itu. Punca kejatuhan adalah kerana Mohyuddin Yassin dan juga Azmin yang dia sendiri mengkhianati sebahagian kerajaan yang dia menjadi sebahagian daripada kerajaan tersebut. Tuan-tuan, yang terakhirnya ada satu soalan daripada moderator. Sembang ada moderator tu. Dia tanya, pasal apa menteri agama dulu, menteri agama lah ni berbeza? Menteri agama dulu diserang, menteri agama lah ni tak diserang. Beliau sebut, kata, kita tak boleh elak kerana mereka adalah orang politik dan politik ini adalah persepsi. Ya, kita terbuka, boleh serang, boleh kritik, tak ada masalah apa. Tapi apa yang kita nak sebut, tuan-tuan, apa yang kita nak sebut sebenarnya, dan itu juga beliau sebut, beliau kata menteri ni tak buat apa lagi, baru dalam masa setahun, duduk dalam keadaan pandemik, kita jangan serang orang yang lemah. Dan dia sebut juga, dia ada juga sumbangan dalam menyerang menteri, menyebabkan kejatuhan PH dan sebagainya. Tuan-tuan, saya sebut macam inilah, macam saya sebut tak saat ni, bahawasanya law ni, kita Pakatan Harapan 22 bulan sebagai kerajaan dan mendahului sebelum tu, kita sudah cuba nak bawa politik Malaysia baru, politik baru di Malaysia, politik berasaskan idea, politik berasaskan kepada khidmat, politik yang berasaskan kepada apa nama, dia bukan politik kebencian, bukan politik yang tiap-tiap hari bagi gelaran bidatang pada orang, bukan, tapi kita nak cuba bawa, ajak masyarakat ni untuk berpolitik dengan damai. Politik untuk apa? Politik untuk sama-sama berkongsi untuk menyumbang dan membangunkan negara ini. Nilai apa yang kita nak bina? Nilai-nilai yang kita sebut kata sebuah negara yang sejahtera, negara yang damai, negara yang memberikan hak kepada setiap penghuninya dan negara yang memberikan hak kepada setiap warga negaranya. Apakah kita pernah buat? Kita telah buat. Tapi 22 bulan deep state, 22 bulan kita berdepan dengan kerajaan yang sudah lama memerintah, bergabung pula dengan pembangkang yang sudah lama membangkang, gabung dan pada UMNO dan PAS pada waktu itu, dan mereka membawa naratif yang tidak baik. Di samping yang sama, rupanya di dalam itu sendiri ada orang-orang yang terpengaruh. Dalam kerajaan itu sendiri ada orang yang terpengaruh, orang yang nama macam Rashid Hasnol, orang yang nama macam Kabarudin Jaapak, orang yang nama macam Azmin Ali, nama-nama ini rupanya terpengaruh, ataupun mereka terpengaruh tak ada sebab-sebab lain, itu kita letak tepi. Cuma secara umumnya, bila pemerintah yang paling lama bergabung dengan pembangkang yang paling lama, mereka membawa naratif satu pihak dia larutkan sedikit Islam dia, satu pihak dia larutkan sedikit nasionalis dia, mereka bergabung dan mereka namakan kerajaan itu sebagai, mereka namakan kimpin mereka itu sebagai kimpin Melayu Islam, dan itulah yang akhirnya jatuh, berlaku kejatuhan kepada kerajaan ini. Jadi tuan-tuan, Mufti, Saudara Zamri, Ustaz Khairul Ikhwan dan sebagainya, Ustaz Mak Rizal dan sebagainya, kita kata macam ni, tak ada masalah apa, kita terbuka untuk dikritik, tapi janganlah kritik santai itu akhirnya membina persepsi yang tidak baik kepada rakan-rakan anda, kepada orang-orang yang anda juga menyebut kata mereka ni bukan orang lain, mereka ni juga adalah kawan-kawan kami. Jangan kerana bencinya itu menyebabkan anda tidak insaf, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan komentar yang adil dan insaf. Anda nak sertu tera mana pun kerajaan ini, silakan sertulah kerajaan ini, tapi jangan masuk unsur membina persepsi yang negatif, dan akhirnya saudara anda akan terasa terfitnah.
saudara anda akan terasa bahawa mereka itu sedang diinayai oleh anda. Jadi mudah-mudahan sikit bersembang malam-malam ni, kita turun daripada pelenggak atas kursi panjang ni, dan mudah-mudahan ada sikit pencerahan daripada ya perlian-perlian santai yang dibuat oleh Mufti Perleh. Saya tak guna istilah yang digunakan oleh orang lain, kadang-kadang orang guna kalimat tuduhan, pembohongan. Saya tak guna itu. Sekadar mungkin perlian-perlian santai yang boleh buat, tapi sebenarnya memberi kesan yang cukup besar kepada nama baik orang lain. Bayangkan Dr. Mujahid itu digambarkan sebagai orang yang cukup melak untuk berjumpa dengan pondan, dengan darai, tapi bila nak jumpa dengan seorang tokoh perbandingan agama Dr. Zakir Naik ini, dia sampai tak ada masalah. Bayangkan, ini kesan yang cukup besar kepada nama baik saudara kamu, yang dia juga memberikan penghormatan kepada kamu. Pertemuan yang pertama yang dianjur oleh pejabat menteri bersama-sama dengan 47 orang sarjana, nama Dr. Asri di atas. Nama Dr. Asri di antara orang yang diletakkan di atas. Dr. Siddiq Fadil, Dr. Muhammad Nur Manuti, Mufti Negeri Pulau Pinang dan sebagainya, 47 orang bertemu dengan Perdana Menteri, diletakkan kerana kita nak guna semua yang ada ini. Kita nak ajak untuk sama-sama kita berkongsi memakmurkan negara ini. Tapi rupanya kita sangkakan hujan hingga ke petang, rupanya kita sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Dan di peringkat awal itu banyak program-program pejabat menteri yang dilaksanakan bersama dengan Jabatan Mufti Perleh. Antara dia adalah seminar fiqh perubahan masyarakat itu dibuat, dan beliau sendiri menyampaikan ucap utamanya. Kita bagi kerjasama peringkat awalnya, tapi akhirnya beliau sendiri termakan dengan naratif negatif yang dibina oleh pembangkang pada waktu itu tentang ancaman kepada Islam dan juga ancaman kepada Melayu.